Rianto dan Mark Natama. Masih seru banget nih karena kita di segmen kali ini kita mau main sebuah games. Apa tuh? Tebak lagu. Si paling paham. Dengan gaya. Jadi caranya gampang banget. Nanti aku tinggal meragakan. Terus nanti kalian menebak. Itu lagu apa ya kira-kira yang diperagain Arapa? Okay. Siap? Kita langsung main aja ya. Okay. Tebak lagu nih ya. Yeah. Dari gaya saya ya. Perhatiin baik-baik ya. Potong bebek angsa. Ya bukan. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Mana minta dansa. Dansa empat kali. Sorong. Ke kiri. Sorong. Ke kanan. La 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 la. La 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 la. La la la. Yeay. Lanjut ya. Bocah. Lanjut ya. Lanjut ya, Neng. Is, si paham. Is. Is. Apaan? Aduh. Coba lagi. Lu tau gak sih, Mak? Ada koreo lain gak, Kak? Aduh, ya, lagi. Aduh, teman-teman, ya. Tolong lu bantuin aku kan biar bisa menjawab. Nih. Gak tau. Coba yang lain, gaya yang lain. Iya. Gaya yang lain. Gaya yang lain. Udah habis. Gue bingung mau ngapain. Coba. Tapi gue beneran bingung ini gue. Nyerah gue. Ada yang bisa jawab di sini mungkin? Ada yang bisa jawab? Hah? Betul! Dia campur! Dia tahu loh, siapa namanya tadi? Admin markas kan? Poinnya buat gue dong Bang berarti. Iya. Oh iya benar. Ini adalah admin dari Mark. Lanjut satu. Lanjut ya. Ini minimalis sih. Ini enggak ngerti. Konsepnya minimalis. Yang lebih effort. Ini susah-susah emang gua juga enggak tahu. Loh. Tadi ngapain dong berarti? Dia juga enggak tahu. Nih. Dia nebak, dia ngasih gerakan, dia juga enggak tahu. Gerakan itu apa artinya? Boleh tahu enggak tadi? Iya, gua pengen tahu deh. Boleh tahu enggak? Maksud lu apa tadi? Yang begini, baru begini. Apa coba? Apa? Cicak di dinding. Cicak kan ngerangkap. Ya benar juga sih. Lanjut aja ya. Ini gampang banget nih. Mabok janda. Lingsir wengi. Payung hitam. Kok jalan cerita lu panjang gak sih? Ini ada nih, ginian ya. Ada gini ya. Kan? Ya, betul! Ambang! Bener! Coba kita, kameramen bisa tunjuk gak ke orang? Bisa. Lagunya gimana? Abang tukang bakso, mari sini. Saya enggak beli. Ada. Ambil doang. Kalau sekarang ada tuh diganti lagunya. Abang tukang bakso, bawa walkie-talkie. Kijang satu ganti. Ada. Nah, ya terbang. Percintaku. Jangan, ini juga susah. Loh, tiba-tiba dia yang bilang susah. Aneh banget. Ini lagunya timang-timang apa? Gini dong. Kok gini? Ini ngapain? Begini ngapain? Timang-timang anakku sayang. Jangan menangis. Ini ngapain? Oh iya, timang-timang gini. Iya, ini apa? Ini apa? Kayaknya gue bilang susah. Lanjut ya. Oke. Eits. Melangkah. Lebih. Lompat lebih melangkah jauh. Lebih tinggi. Iya, betul. Bener dia lagi. Makasih apa? Bener. Melompat lebih tinggi. Oh, gak gitu nadanya. Kupetik bintang. Untuk kau simpan. Bagus. Cahayanya terang. Bagus. Berikan kau perlindungan sebagai rumah yuk pengingatan juga sebagai harapan. Tampus bu. Semua tantangan. Keren banget. Keren banget.
Ya. Hijab, topi saya bundar. Ya benar. Lu ngantuk ya? Iya. Enggak, dia ngantuk. Ya, Mbak pinter emang dia pinter. Ya. Nih, lagunya nih. Hah? Gak tahu. Fun. Kaget. Shock. Boleh diulang lagi ngomong tadi. Coba, coba. Tahu gak sama lagunya itu apa? Gak tahu gua. Itu lagu Oh Mengapa. Oh Mengapa tak bisa dirimu. Itu bukan Oh Mengapa judulnya. Tanya hati. Itu lirik. Oh Mengapa lirik. Yang itu tuh gak judul lagu. Tanya hati kakakku. Tanya hati. Ini udah gak ada lagi sebenarnya. Gua bingung. Tanya hati. Itu bagus. Coba nyanyi. Oh Mengapa. Bagus. Tak bisa dirimu asik. Yang mencintaiku asik. Lanjut. Tulus dan apa adanya. Mak lu aja deh mak. Gue request satu lagu dah. Yang omong apa ya? Iya omong apa. Dan duduk dah. Ini dia Makna Tamas. Terus ya sih. Bareng lah, bareng lah. Omong apa. Bagus. Tak bisa dirimu. Bagus. Untuk mencintaiku tulus dan apa adanya. Semuanya. Kenapa emang? Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Ini apa? Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Tadi seru banget. Terima kasih Majalengka. Purworejo. Kebumen Timur. Samarinda. Samarinda. Nganjuk. Kota yang selalu nganjuk. Ya. Ngantuk. Guyon namanya. Untung ya. Iya, untung iya. Diselamatkan. Ini dia Makna Tama. Tapi Makna Tama ini sedang mengeluarkan single terbaru. Akhirnya dibahas juga. Akhirnya dibahas, ya, setelah ya, beberapa segmen. Setelah beberapa segmen kita bahas ini. Terima kasih abangku. Gimana? Kita pengen denger dong itu tentang apa lagunya? Jadi single aku yang pertama ini judulnya Jago Cemburu. Diproduserin dan ditulis sama kakak-kakak Lelma Nino. Ah. Jadi dari judulnya, kisahnya itu tentang seorang laki-laki yang tidak tahan di hubungan yang selalu dicemburuin. Ceweknya posesif, toksik, yang berujung toksik. Iya, iya, iya. Jadi semoga yang bisa yang dengar bisa relate lah sama lagu ini dan dapat pencerahan bahwa cemburu yang berlebihan itu nggak oke. Tapi kan lagu itu biasanya dari keresahan diri sendiri. Itu yeah. Keresahan kamu apa gimana? Itu kisah gue beberapa tahun lalu kak. Oh, ah, gitu. Sama mantan yang mana? Yang kemarin. Kalau yang sekarang mah enggak kan ya? Yang sekarang? Ah! Kalau sekarang bukan mantan dong. Tapi namanya berarti. Udah pacar dong. Belum karena. Juga. Ah? Ya? Belum mau rilis kali ya. Iya. Ya, ya. Ger. Nah. Dan kita pengen denger dong sedikit aja tentang lagu itu. Itu kan lagunya update refnya kali ya. Oh refnya ya? Iya. Aku tak main-main, ini salah, cari saja yang lain. Aku lelah menghadapimu si jago cemburu yang sulit untuk percaya. Wow! Makna Tama, semoga lagunya booming. Amin. Dan semoga lagunya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin. Dan relate. Betul sekali. Kak Rafa sama Kak Marcel, tapi yang paling penting jangan lupa dengerin. Betul. Iya, betul. Udah aku dengerin. Sebagai kakak-kakakku ya. Benar. Langsung respect banget. Respect banget. Makna Tama. Respect mania. Parah, respect mania mantap. Gila. Terima kasih aku yang udah ngoceh. Terima kasih. Tapi setelah ini akan ada single baru lagi atau akan menjalankan single ini dulu? Abis ini fokus di single ini dulu sebelum nanti mungkin beberapa bulan lagi akan ada project-project. Oh, upbeat lagi kah tuh? Ditunggu aja. Ah, ini penasaran doang sih. Entah kalau misalkan Mark udah mengeluarkan single barunya kita akan undang lagi lah ya. Iya. Boleh. Karena ini acara akan 70 tahun. Wow! Sekarang atau 70 tahun lagi ku masih akan nonton ngoceh di situ deh. Yeah.
Oke, sahabat-sahabat, terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Betul. Itu sama aja membantu ekonomi kami. Betul. Ya, bukan cuma aku dan dua karyawan Pak juga yang YouTube-nya terbaik. Mudah-mudahan sukses Makna Tama. Thank you Kakak Abang. Sehat-sehat. Amin. Segala idealis-idealis tentang seni-seninya bisa jadi terbaik. Amin. 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 Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ngoceh hanya di See Today. Setiap hari jam 7 malam. Dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya bersama aku Marsha Widianto. Dan aku Rafferty. Dan ini dia Makna Tama. Yeay. Bye. Bye-bye.